kering, pengunjung boleh merasai hembusan angin seperti pendingin hawa. Ia berpunca daripada formasi bukit melalui batuan ke muka gua. Disediakan juga laluan untuk menuju ke atas bukit. Terdapat banyak tumbuhan antaranya bunga rafflesia dan tumbuhan paku aji. Jaminan keselamatan sentiasa diberi perhatian bagi kemudahan pelancong yang datang berkunjung. Kedudukan pelengkung Encik Muhammad Razli Ahmad berkata, atas kejunikan itulah perkenaan kini muncul antara produk popular dalam industri pelancongan di Perak. Kalau kita berjalan pada hari ini, kita dapat pandang kepada wadah kita cekik dan pandu. Kita pergi duduk di depan, kita akan rasa kejutan dalam dua. Jadi peluk yang di badan pun mungkin akan kering dan kita rasa sejuk atau penuh. Ini dua di atas, kita punya lupa. Kita pandang kalau kita masuk dalam dua ini, kita boleh naik ke atas dan terus naik ke atas bukit atau gunung yang menyambut kita. Kita boleh nampak dalam dua bukit darat. Selain itu, terdapat juga cerita mitos yang menarik sekaligus menambah minat pengunjung dalam dan luar negara untuk datang ke gua ini. Ada juga mitos datang ke dia depan gua ini ada batu bunyi dan selalunya dia jadi selamai. Jadi dia terbentuk seperti payung dan ada belah tumbuh daripada bawah. Jadi mengikut sektor lah. Lepas tu ada orang juga pada itu kata di sini ke arah menambahkan lagi dalam peraturan perkenaan, pihak Majlis Daerah Lampung mahu mewujudkan aktiviti anak-anak muda di sekitarnya. Antaranya mendaki dan menjelajah gua tu kirim. Fokus pelancongan dan alam sekitar, Titika Yusof untuk Berita Radio RTN. Kira 8 km dari tempat kejadian oleh sekumpulan nelayan pada pukul 9.30 pagi tadi. Operasi mencari dan menyelamat dilancarkan bermula pada malam hari kejadian. Ia melibatkan beberapa agensi keselamatan. Siri serangan bom kereta di Iraq, 20 nyawa nelayan antara kandungan segmen luar negara. Teruskan dengan berita nasional. Siri serangan bom kereta di beberapa bandar di selatan Baghdad mengorbankan sekurang-kurangnya 20 nyawa. Kesemua 7 kenderaan yang meletup di 5 bandar di selatan Baghdad yang dihuni majoriti puak Syiah itu turut menyebabkan 56 yang lain. Demikian menurut sumber keselamatan dan perubatan. Letupan kereta berlaku di Kod Aziziyah, Mahmudiyah, Nasiriyah dan Basra. Di kod yang terletak dalam wilayah Wasit, sebuah kereta meletup di luar restoran mengorbankan 7 nyawa dan 15 lagi cedera. Satu lagi letupan berlaku di hampiran bandar Aziziyah mengakibatkan 5 maut dan 10 cedera. Manakala 2 lagi letupan berlaku di bandar pelabuhan Basra menyebabkan 5 terbunuh. 3 lagi maut dalam letupan bom di Nasiriyah dan Mahmudiyah. Setelah ini, tiada kumpulan mengaku mendalangi serangan. Sekurang-kurangnya 16 maut dalam